pasti semuanya sehat dong. Nah, saya yakin nih, pemirsa pasti sangat mengenal binatang kelinci. Apalagi saat ini mungkin pemirsa sudah memelihara kelinci. Untuk binatang hias pastinya. Tapi jangan salah pemirsa, saat ini kelinci bukan hanya untuk dinikmati untuk hiasan saja, tapi dagingnya bisa dikonsumsi. Contohnya nih dengan sate kelinci, sup kelinci, dan masih banyak lagi. Dan jangan salah pemirsa, kelinci ini juga berpeluang bisnis. Nilai jualnya sekarang juga semakin tinggi. Apalagi kelinci hias. Lucu-lucu, mungil, imut lagi. Apalagi dia memiliki bulu yang sangat lembut. Menggiurkan dong pastinya. Apalagi banyak peluang bisnisnya. Ingin tahu ceritanya? Sekarang kita akan cari narasumbernya karena tema yang akan kita angkat kali ini adalah mengkandangkan uang. Unik ya? Cukup unik. Pengen tahu? Ikuti saya aja yuk. Sekarang, ayo. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Iya, silakan. Ya, duh, maaf nih ganggu aktivitas ini. Iya, enggak apa-apa. Dengan Mas siapa, maaf? Saya Firman. Mas Firman, saya dengan Safira, Mas. Iya. Nah, ini kok Mas lagi ini ya? Ngerawat kelinci-kelinci lucu ini ya, Mas ya? Iya nih, habis disapi dari induknya dan mau dibersihin dulu bulunya. Oh gitu. Tapi kan ini lucu-lucu nih, Mas. Ini kayak kira-kira nih kalau saya pengen beli nih, Mas. Harganya berkisar berapa ya? Kalau yang ini sekitar 150 ribu per ekor ya, Mbak. Oh, per ekor 150 ribu. Iya, siap sapi, umur 2 bulan. Oh, ini umur 2 bulan. Ini setelah disapi ya, Mas? Iya, baru disapi dari induknya. Waduh, terus untuk perawatannya kayak gimana nih, Mas? Relatif gampang ya, Mbak. Cukup dikasih makan 2 kali sehari, kemudian dikasih minum, dan pastinya kandangnya selalu bersih. Oke, kandangnya harus selalu bersih ya. Nah, gini nih, Mas. Ini kan biasanya kalau ini kelinci buat hiasan ya? Iya, betul. Oke, ini binatang hias betul, gitu ya, pet. Mas ya. Terus kan kalau misalkan hanya untuk dikonsumsi gitu gimana dong? Kan ada yang bikin sup kelinci, terus sate kelinci, itu bedanya apa, Mas? Sebenarnya kalau buat dipotong itu kelinci lokal kalau di Indonesia setahu saya ya. Oke. Jadi harganya nggak terlalu mahal, bentuknya juga nggak begitu menarik. Ini umur berapa nih, Mas? Ini udah 2,5 bulan. Oh, ini udah betina. 2,5 bulan. Ini jenis Fuzilup namanya. Fungsi kandang sebagai tempat berkembang biak dengan suhu ideal 21 derajat Celcius, sirkulasi udara lancar, lama pencahayaan ideal 12 jam dan melindungi ternak dari predator. Terus Mas, kalau untuk persiapan budidaya kelinci ini sendiri nih, kan harus disiapin Mas tentang kandangnya sendiri, terus pembibitannya juga gitu kan, terus udah gitu pembersihan kandang-kandangnya kayak gini, nah itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya kalau kita melihara cuma beberapa ekor, lebih praktis pakai kandang lipat seperti ini. Tiap pagi aja ketika kita bersihin, kasih makan, dibuang kotorannya. Kemudian bulunya otomatis akan bersih karena kotorannya jatuh ke bawah. Lebih praktis ya, tinggal dibuang betul. Aja ya, Mas. Kotoran. Kemudian kalau kelinci yang bulunya panjang seperti ini, Fuzilup, seminggu sekali minimal disisirin kalau bisa. Kemudian kalau bulunya gimbal dipotongin pakai gunting, ini alat-alatnya seperti tadi yang saya peragakan. Oke, ini untuk nyisirnya, betul. Mas. Ngikutin alur bulunya ya, Mas ya? Iya. Oke. Nah, Mas, kalau untuk cara pembudidayaannya sendiri gimana nih? Kalau budidaya, biasanya kelinci itu mulai birahi pada umur 5 bulan. Kita pisahkan antara jantan dan betina ketika udah mulai akhir balik tuh umur 4 bulanan. 4 bulan. Nah, 5 bulan, 6 bulan dia udah mulai bisa dikawinkan. Caranya, betinanya kita lihat kelaminnya apakah lagi birahi atau tidak. Biasanya kalau yang lagi birahi itu kelaminnya warnanya merah, bengkak. Terus kalau kita masukin ke kandang jantan, dia mau kawin seperti itu. Tapi kalau dia lagi nggak birahi, biasanya dia bakal lari-larian dan bakalan mau dikawinin sama jantannya. Oh gitu ya, Mas ya. Terus Mas, untuk syarat-syarat pengembang biakan kelinci yang bagus sendiri itu kandangnya seperti apa, Mas? Iya. Kalau pertama pasti bibit ya, kalau untuk dikembang biakan, kita
cari bibit yang kalau bisa yang mendekati ras murni. Makanya kalau sekarang trennya itu orang impor, jadi agar anaknya itu sama dengan induknya gitu. Karena kalau yang sudah ada di beredar itu sudah banyak yang udah turunan-turunan kesekian. Jadi jarang ya yang dari lokal ya? Iya, kalau lokal itu biasanya kurang menarik untuk dijadikan pet. Jadi kalau untuk pet tujuannya tadi dari luar negeri, biasanya impor gitu. Nah, untuk pemilihan lokasi yang tepat nih untuk pengembangbiakan kelinci sendiri kayak gimana nih? Iya, sebenarnya kelinci itu suka dengan iklim yang sejuk kayak di Lembang, Bogor, seperti itu. Atau kita bisa di Jakarta asalkan ada pepohonan atau kandangnya dirancang sedemikian rupa sehingga nggak panas, nggak kena matahari langsung. Karena dia sejuk ya, sejuk, ya. Karena kelinci itu agak rentan kalau udara panas. Dan terus juga luar jangan dekat dengan jalan raya karena bising atau asap atau pabrik seperti itu. Oh gitu, yang saya dengar memang tingkat stres kelinci ini tinggi. Betul ya, betul, kelinci itu gampang stres. Gitu. Kalau untuk pembibitan sendiri? Pembibitannya seperti yang tadi dijelaskan tadi mulai dari bibit, kemudian kandang. Kalau kandang idealnya ya seperti ini kandangnya. Oke. Okay. Ukurannya 80. Ini 50, kemudian tingginya 70. 80, 70. Untuk satu ekor kelinci. Kemudian jantan betina dipisah seperti itu. Oke. Nah, gimana nih kalau misalkan untuk perawatannya tadi hanya seperti itu aja ya. Makanannya dikasih makan 2 kali sehari. Iya, 2 kali sehari dan peletnya khusus kelinci. Oke. Iya. Nah, kandang ini tuh minimal diisi berapa kelinci sih, Mas? Kalau ukuran segini nih 50, 70, 80 itu untuk satu ekor kelinci. Satu aja? Satu aja. Soalnya kalau induk lagi beranak, bisa dengan anak-anaknya sampai anaknya disapih. Oh gitu. Tuh, umur 2 bulan baru dipisahin. Nah, ini kan udah di kandang nih, Mas. Udah kan. Terus, tapi ada nggak sih hewan-hewan yang mencoba untuk mengganggu habitat dari kelinci sendiri ada, gitu? Ada. Kita sering digigit sama tikus anak-anaknya. Jadi kandang yang melahirkan itu dibikin spesial gitu. Atau bisa juga kucing, kalau misalnya dia lepas, biasa ada kucing garong gitu, suka gigit kelinci juga. Atau anjing, kebetulan di sini nggak ada anjing jadi aman. Aman. Nah Mas, ini kan tadi kelinci sebagai binatang hiasan ya? Terus kalau misalkan binatang hias sendiri, kelinci hias sendiri tuh jenisnya apa aja ya Mas? Kalau hias itu ada, ini Fusilop namanya. Oh Fusilop. Ada Anggora Inggris. Anggoranya? Anggora Inggris, di sini tidak ada. Di sana kandangnya. Lalu rek, dutch itu seperti ini, belang-belang, ada hotot, drop hotot. Di sini ada namras inti. Oke. Nah terus setelah itu kalau misalkan yang kelinci untuk dikonsumsi? Konsumsi. Kebanyakan yang dipakai itu kelinci lokal, karena pertama harganya murah, dan berkembang biaknya cepat. Ketiga, dia lebih tahan terhadap penyakit. Gampang untuk mengembang biakannya. Biakannya sendiri nih, harus dipilih bibit kelinci yang seperti apa? Iya, kita pilih sesuai dengan ras aslinya. Karena kan kalau Fusilop ini dari Inggris, kita usahakan mendapatkan bibit yang sama dengan ras aslinya. Okay. Tentunya tadi kita seleksi induk dari silsilahnya. Kalau bisa mendekati dengan F1 atau F0, karena F1 itu baru impor. Okay. Kemudian kita lihat juga induk itu anaknya berapa ekor gitu. Yang bagus itu yang anaknya 5 gitu. Setiap melahirkan. Dan anaknya sehat-sehat seperti itu. Kalau ciri-ciri fisiknya Mas? Kayak gini ciri misalkan fisik, nih, ini kelinci kan? Iya, kan setiap ras itu punya pakem sendiri-sendiri. Kalau Fusilop idealnya seperti ini. Bulunya panjang, telinganya turun, hidungnya pesek. Seperti itu kalau Fusilop. Kalau Dutch itu belang dan belangnya itu balance, hitam putihnya balance gitu. Oke, gitu. Seimbang ya. Sebenarnya ada berapa sistem untuk pembiakan kelinci sendiri, Mas?
Ya, setahu saya ada tiga. Pertama inbreeding, kemudian yang kedua crossbreeding, yang ketiga pure line breeding. Inbreeding sendiri itu kayak gimana tuh? Inbreeding itu kita mengawinkan sedarah. Jadi misalnya bapak sama anak, atau saudara dengan saudaranya gitu. Oh, tapi itu kurang baik, kurang disarankan karena biasanya genetisnya ada yang cacat. Tapi untuk pemurnian ras itu bagus juga gitu. Kalau crossbreeding tuh apa tuh, Mas? Crossbreeding itu satu ras tapi beda keluarga. Jadi keluarga A dikawinkan dengan keluarga B, tapi mereka tetap satu ras gitu. Oh, masih dalam satu ras. Ras. Dan biasanya direkomendasikan untuk peternak awal untuk menggunakan sistem ini karena kemungkinan kegagalan anak cacat dan sebagainya itu kecil kalau crossbreeding gitu. Terus kalau untuk pure line breeding? Pure line breeding. Nah, itu biasanya untuk penelitian jangka panjang karena biasanya nggak langsung mendapatkan ras unggul baru karena pengertian pure line breeding itu adalah dua ras yang berbeda dikawinkan dengan tujuan untuk mendapatkan anakan yang memiliki sifat unggul dari masing-masing kedua induk. Kalau kelinci itu contohnya reksa, rek satin. Itu induknya rek, satu lagi satin. Rek itu punya keunggulan bulunya bludru, satin itu bulunya mengkilat. Ketika dikawinkan, anaknya bulunya bludru, tapi bulunya mengkilat. Seperti itu. Tapi nggak langsung didapatkan seperti itu. Setelah generasi ketujuh baru bisa dihasilkan reksa. Oh gitu, jadi menonjolkan keunggulan masing-masing. Masing-masing, iya. Fuzilup. Fuzilup. Ini di kita sudah 4 kali beranak. 4 kali beranak? Oke, hasilnya hampir seperti ini ya, Mas? Ya. Warnanya seperti dia kebanyakan, atau tergantung jantannya juga. Hamil biasanya 1 bulan, dan setelah 1 bulan melahirkan, kemudian disapih ketika 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, Mas, kalau untuk waktu untuk perkawinan dari kelinci ini tersendiri? Iya, kalau dia biasanya pagi atau sore, karena pada saat itu udara masih adem gitu. Kan kalau udah siang panas, biasanya dia kurang bergairah. Kalau pagi atau sore itu dia baik karena dia waktunya adem. Betina kita masukin ke kandang jantan gitu. Jangan sebaliknya. Jadi, karena kalau jantan dimasukkan ke kandang betina, biasanya dia beradaptasi dulu cium-cium kandang sehingga lama prosesnya. Oh gitu, adaptasinya juga lama. Iya. Tapi kalau kenapa kalau misalkan kelinci betina ke kandang jantan, kenapa adaptasinya cepat? Karena jantan itu akan langsung bekerja, dia langsung mengawini betinanya. Tapi kalau jantan dimasukin kandang betina, dia nggak langsung ngawinin, tapi dia cium-cium kandang gitu, dia belum merasa di rumahnya sendiri. Proses adaptasinya sendiri lama mungkin ya, Mas? Iya, belum bersatu jam gitu. Iya, kalau kelinci yang sedang hamil, biasanya bisa dilihat dari kelaminnya. Kelaminnya itu warnanya merah, kemudian bengkak, kelihatan lebar gitu daripada biasanya. Terus untuk persiapan kandangnya kalau untuk dia melahirkan gimana? Iya, kan hamilnya 1 bulan ya. Nah, hamin 4 itu kita sediakan kotak seperti ini, tempat dia melahirkan. Ini apa nih, Mas? Ini bulu-bulu, jadi yang kalau udah rontok. Sebenarnya dia sendiri yang merontokkan bulunya. Jadi sebenarnya ini boleh digunakan, boleh tidak. Seperti itu. Ini karena ada bulu yang sudah rontok, kita masukkan. Kita masukin ke kandang. Ini. Okay. Nah, biasanya hamin 2 dia sudah mulai memasukkan rumput-rumput atau bulunya dirontokkan, dimasukin ke dalam sama dia sendiri. Gitu. Okay. Jadi dia udah menyiapkan sendiri, jadi kita nggak perlu bantuin. Mas, biasanya setiap sekali melahirkan, dia melahirkan berapa ekor? Iya, rata-rata kelinci di sini 5 ekor. 5 ekor itu setiap sekali melahirkan? Iya, tapi ada juga 8, 9, bahkan dulu pernah 12 ekor juga pernah. Sekali melahirkan. Tapi minimal 5 ekor ya? Enggak, minimal pernah 1 ekor juga ada. Tapi rata-rata 5 ekor, 5 ekor, 6 ekor. Nah, untuk pemeliharaan setelah dia melahirkan, anaknya Dia langsung sendiri. Dipindahin? Tidak, atau? Jadi dia yang merawat anaknya sendiri. Kita cuman suplai makanan lebih banyak, minuman jangan sampai kosong, itu aja. Itu selama berapa lama sama induknya?
2 bulan sampai siap sapi seperti yang tadi anak-anakan yang tadi. Oke, 2 bulan masih satu kandang masih ya. Masih satu kandang. Setelah itu kita pisahin ke kandang yang lain. Nah, Mas, setelah bayi kelinci ini disapi selama 2 bulan, yeah, proses pemeliharaannya seperti apa nih? Iya, setelah disapi 2 bulan, mm-hmm, dia dipindahin ke kandang yang baru. Kemudian dia disatukan, tetap disatukan sampai usia, okay, 4 bulan. Karena udah 4 bulan itu biasanya sudah mulai ada yang birahi, jadi kita bedakan yang jantan dan betinanya. Oke. Okay. Nah, gimana kalau kita ngelihat cara pemeliharaannya aja? Boleh. Boleh? Ya. Ya. Yuk. Ya, kita tutup dulu kandangnya. Oke. Okay. Di sana ya, Mas ya? Iya, sana. Di sini ya, Mas, tempat, iya, pemeliharaannya. Ini tempat sapi ya. Ini setelah disapi selama? Setelah dia umur 2 bulan, kita pindahkan ke kandang yang baru. Mm-hmm. Dan biasanya sampai 4 bulan boleh digabungin antara jantan betina. Pastinya sanitasinya harus bagus, mm-hmm, pencahayaan, dan juga kalau misalnya pakai bambu itu, mm-hmm, jangan terlalu rapat ataupun terlalu renggang. Oh, itu kenapa tuh, Mas? Kalau terlalu rapat, biasanya kotorannya numpuk gitu kan, sehingga susah ngebersihinnya. Oh, jadi ini nggak terlalu rapat karena gunanya agar kotorannya itu bisa jatuh, ke bawah ya? Iya. Ataupun kalau terlalu renggang, biasanya kakinya kejeblos gitu. Oke, okay. Terus kalau untuk sinar matahari? Sinar matahari ya sebaiknya bisa langsung ataupun pakai atap yang transparan, mm-hmm, sehingga matahari bisa menyinari kandangnya. Oh gitu. Kalau misalnya terlalu panas gitu, Mas, nggak apa-apa ya? Kalau kelinci sebaiknya tidak ditaruh di tempat yang panas, yang kena kelinci matahari langsung, karena dia sensitif terhadap udara panas. Nah, untuk ngebersihin bawahnya ini pakai apa tuh? Iya, biasanya kita tiap pagi disapuin, mm-hmm, atau kalau misalnya ada yang mencret, kita pakai disinfektan. Nah, biasanya kelinci mencret karena apa? Karena makanannya atau karena cuaca atau apa? Biasanya karena makanannya. Mm-hmm. Bisa jadi kena, karena rumputnya basah, kena hujan. Oh, itu pengaruh juga ya? Pengaruh, itu bisa mencret kelincinya. Nah, terus untuk pemberian makannya sendiri gimana nih, Mas? Pemberian makan, mm-hmm, ya tadi tiap pagi jam 8 kita kasih, mm-hmm, makan pelet. Mm-hmm. Biasanya satu ekor kelinci itu dia membutuhkan 6 gram makanan tiap harinya. Jadi kalau dibagi 2, 3, mm-hmm, gram pagi dan, mm-hmm, 3 gram pada sore hari. Okay, pagi sore biasanya sore. jam 5 sore. Tempat pemeliharaan diusahakan selalu kering agar tidak jadi sarang penyakit. Tempat yang lembab dan basah menyebabkan kelinci mudah pilek dan terserang penyakit kulit. Nah, terus kalau untuk penyakit-penyakit yang, yeah, menyerang kelinci sendiri apa tuh, Mas? Kebanyakan di sini pilek, mm-hmm, mencret, kembung, dan scabies. Dari berbagai penyakit tadi, yeah, untuk cara pencegahannya atau pengendaliannya kayak gimana tuh, Mas? Iya, yeah, sebaiknya, mm-hmm, kita pencegahan daripada mengobati. Karena kalau, mm-hmm, sudah sakit misalnya mencret, mm-hmm, itu susah untuk mengobatinya. Oh, jadi kita antisipasi mencret, lebih baik. Mm-hmm. Tapi kalau sudah terjadi mencret misalnya, kita perlu lihat dulu nih menceretnya apakah karena bakteri, mm-hmm, atau karena makanan, itu bisa dibedakan. Oh, kalau misalkan dari bakteri? Dari bakteri kelihatan ada lendir-lendir putih di kotorannya itu. Dan biasanya dia tidak mau makan. Tapi kalau karena makanan, misalnya tadi rumputnya basah, mm-hmm, itu dia masih mau makan biasanya. Dan pengobatannya juga disesuaikan dengan penyebabnya apa. Oke, nah ini ada obat-obatan nih. Iya. Nah ini untuk apa aja nih, Mas? Ini vitamin, mm-hmm, biasanya untuk membantu kelinci yang nafsu makannya berkurang. Okay. Jadi kita suntik biasanya 0,2 dari tiap kilogram berat badannya. Mm-hmm. Kemudian, kalau yang ini untuk apa nih, Mas? Kalau ini Rodalon, biasanya kita pakai untuk disinfektan kandang. Oh, yang tadi ya, Mas, ya, untuk ngebersihin. Betul, biar betul kotorannya dihilangin. Betul. Oke, terus kalau kemudian, untuk kembung atau... Kalau, mm-hmm, pas udaranya panas gitu, mm-hmm, biar dia berlari-larian gitu, biar udaranya bisa keluar. Atau ada juga yang dipanaskan dengan lampu. Oh, jadi dia. Okay. Tapi tetap di dalam kandang ya, Mas, ya?
bisa dikarantina dulu karena biasanya menular ke teman-temannya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang sakit sebaiknya dikarantina. Nah, tapi kalau untuk scabies itu lebih gampang mengobatinya, cukup disuntik dengan obatnya tuh namanya Ivomec, dan biasanya satu kali suntik itu bisa langsung sembuh. Biasanya orang-orang tertarik untuk membeli kelinci sendiri itu karena memang yang berumur sudah lama atau yang baru lahir, Mas, biasanya? Rata-rata yang banyak dibeli itu yang siap baru sapi, umur 2 bulan, 3 bulan. Okay. Karena masih lucu-lucu. Oh, iya. Dan harganya juga relatif terjangkau, seperti itu. Okay. Kalau untuk anakan, harganya biasanya berkisar berapa, Mas? Anakan biasanya dari 125 sampai 150 rata-rata, seperti itu. 125.000 sampai 150 itu untuk satu ekor, satu ekor anakan. Nah, kalau misalkan yang berumur 1 tahun atau 1 tahun setengah, rata-rata kita jual 400.000, 300.000 per ekor. Per ekor ya? Iya, per ekor. Lumayan dong ya, Mas. Apalagi Mas punya kelinci banyak banget nih. Pemirsa, pengen tahu dong selanjutnya kayak gimana keuntungannya, tadi udah tahu dong. Nah, Mas, gimana kalau saya mau lihat-lihat yang lebih banyak lagi nih, Mas. Boleh, kalau kita kesana dulu gimana? Boleh. Oke, ya. Pemirsa, kita kesana dulu ya, lihat-lihat banyak banget. Oke, ikuti saya. Ekornya saja sampai Rp400.000. Pasti pemirsa nggak akan nyesel dong kalau punya pengembang biakan kelinci sendiri. Nah, pemirsa, jangan pernah menyerah untuk mengembang biakan kelinci. Karena kalau Anda ingin tahu lebih jauh lagi, tinggal gampang. Kunjungi lembaga kursus terdekat dan Dinas Pendidikan setempat atau dengan klik www.infokursus.net. Sampai jumpa, pemirsa. Saya Safira undur diri. Dah. Thank you.